Sebelum saya mula, ingin saya menerangkan sedikit tentang program kita pada hari ini. Adik-adik, abang-abang, akak-akak semua, jangan malu, jangan segan. So kalau tak cukup air, boleh sila ambil di belakang sana. Kita tak ada makanan berat, kita tak ada nasi lemak, kita ada apa, tapi kita ada kuih-kuih sikit di belakang sana. Dan free boleh ambil air. Ada air kosong, dan nak air kopi boleh bancuh sikit, bancuh sendiri di belakang sana. Sambil-sambil kita mendengar dan menghuraikan topik kita pada hari ini, insyaAllah. Baik, ini kali pertama kita menjalankan program ini, dan objektifnya ialah untuk kita sama-sama membuka mata dan menyedarkan diri tentang pendidikan kewarganegaraan. Okey, lebih-lebih lagi kepada adik-adik yang muda, belia dan juga yang yang remaja, untuk kita memahami apakah yang berlaku di negara kita sekarang. Kita ada jemput panelis-panelis khas yang akan akan merungkaikan tajuk kita pada hari ini, akan dimoderatorkan oleh seorang moderator. Dan perbincangan kita dua hala, jangan apa-apa sahajanya nak ditanya, nak huraikan, silakan bertanya pada hari ini untuk sama-sama kita huraikan. Baik, tanpa melengahkan masa, saya menjemput moderator dan panelis-panelis yang dihormati, termasuk dengan Prof. Sadina Barudin untuk mengambil tempat di meja depan untuk kita mulakan program kita pada hari ini. Dipersilakan. Sila duduk di meja depan. Baik, di hadapan kita ni ada Profesor Syarudin Badarudin, okey. Mana pengurusi Institut Darul Ihsan, Saudara Radin Muhammad Imuddin Radin Abdul Halim, YDP Abim Selangor, dan Encik SV Singgem daripada Tindak Malaysia yang akan bincangkan sama-sama. Sebelum kita mulakan, mungkin kita dengar sedikit kata-kata aluan dan pencerahan dan juga kata-kata semangat daripada Profesor Syarudin Badarudin untuk kita mulakan sesi kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera, selamat malam. Saya hormati sahabat-sahabat yang saya hormati, pertamanya SV Singgem mewakili Tindak, dan juga sahabat saya Saudara Radin Muhammad Timaduddin, pengerusi Angkatan Belia Islam Malaysia bagi Negeri Selangor, pegawai-pegawai daripada Institut Darul Ihsan, iaitu Saudara Kamarul Bahrain, Saudara Khairul Arifin dan juga Saudara Syarifuddin, adik-adik, anak-anak saya semua sekalian. Alhamdulillah, ini merupakan cetusan rasa kita berhasrat untuk mengumpulkan anak-anak muda dengan beberapa siri perbincangan tentang politik dan demokrasi. Dan pada hari ini, perbincangan ini dinamakan sebagai Kafe Demokrasi. Ini merupakan antara pendekatan-pendekatan baru bagaimana caranya kita nak attract supaya anak-anak muda ini meminati isu-isu yang berkait rapat dengan politik dan isu-isu yang berkait rapat dengan demokrasi. Kerana dalam beberapa hal tertentu, berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dibuat, menunjukkan kadangkala anak-anak muda ni dia kerana percanggahan politik yang keterlaluan dalam negara, parti-parti politik dan sebagainya, kadang-kadang anak-anak muda merasa bosan dengan apa yang berlaku. Tetapi kita patut ada tempat untuk anak-anak muda mengeluarkan pandangan dia, mencetuskan perasaan dia, kerana ini penting. Kerana kalau anak-anak muda sudah tidak meminati politik dan sudah tidak meminati demokrasi, maka inilah merupakan zaman gelap kepada sesebuah negara. Jadi kerana itulah Institut Darul Ihsan
mengambil inisiatif untuk mengumpulkan anak-anak muda yang ada di sini semata-mata supaya kita kembali mencetuskan semula walaupun dalam skala yang kecil, tidak perlu 1,000-2,000 orang. Tapi kafe demokrasi lazimnya dimulakan dengan 10 orang, 20 orang dan tidak ada batasannya dari segi perbincangan. Kenapa dinamakan kafe? Pasal kafe itu selalunya orang bersantai-santaian. Jadi bersantaian itulah dia akan cuba untuk ekspreskan punya pandangan dia dan kalau boleh pandangan itu direkodkan kerana dia akan menjadi suatu petanda ataupun menjadi suatu petunjuk untuk kita mewujudkan sesuatu. Dan inilah merupakan antara tanggungjawab yang dibuat oleh Institut Dato' Ihsan ni, anak-anak sekalian, juga kepada Mr. Singham. Institut Dato' Ihsan ni merupakan sebuah badan think tank yang ditubuhkan oleh Kerajaan Selangor. Dalam tahun lalu, dalam bulan 4, kami ditubuhkan berdasarkan kepada ucapan yang amat berhormat Dato' Sri Azmin Ali apabila beliau dalam tahun 2015 telah pun mengemukakan suatu penubuhan think tank bagi Selangor yang akan membincangkan dan membuat kajian isu-isu berkait rapat dengan politik, demokrasi dan sebagainya. Jadi inilah dilancarkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri dan akhirnya pada tahun lalu kita telah pun menubuhkannya dan sampaikanlah pada hari ini kita telah membuat pelbagai aktiviti penyelidikan, kita membuat aktiviti-aktiviti seminar, kita membuat aktiviti-aktiviti sedemikian rupa, kita membuat akademi latihan untuk melatih anak-anak muda supaya mereka meminati isu-isu berkait rapat dengan politik dan demokrasi dan kita juga menerbitkan buku-buku yang di belakang itu telah ada dijual atau diberi, tak tahulah, tapi dijual buku-buku yang berkait rapat dengan civil society, makasid syariah ataupun apa saja berkait rapat dengan politik Islam dan sebagainya. Jadi buku-buku itu adalah buku-buku semata-mata untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Saudara-saudara sekalian, oleh kerana besok ada bersih. Jadi yang ini yang apa dia yang dalam televisyen dalam seminggu dua ni maka keluarlah pelbagai isu-isu yang berkait rapat dengan bahawa bersih ini perhimpunan haram dan sebagainya. Sedangkan anak-anak sekalian, perhimpunan secara aman ini sebenarnya dibenarkan oleh demokrasi dan juga dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan dibenarkan oleh Akta Perhimpunan Aman yang dibuat oleh kerajaan sendiri. Jadi perkara itu dibenarkan dan semalam Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan bahawa injunction ataupun larangan-larangan yang cuba dibuat oleh orang-orang tertentu sebenarnya tidak sah daripada sudut perlembagaan. Maknanya Presiden Mahkamah Tinggi semalam ianya telah membuat satu keputusan yang besar yang memberikan kebenaran kepada masyarakat untuk menganjurkan perhimpunan aman. Terutamanya perhimpunan besok adalah berkait rapat dengan perjalanan pilihan raya. Ianya dianjurkan oleh Bersih dan rakan-rakan sekutunya daripada NGO-NGO. Kenapa? Pentingnya perjalanan pilihan raya secara demokratik supaya orang-orang yang tertentu tidak menyalahgunakan kuasa mereka untuk meneruskan pemerintahan. Biarlah kuasa menentukan pemerintahan itu diserahkan kepada rakyat jelata. Jangan dibuat persempadanan semula kawasan. Yang ini saudara Singham pakar. Tindak Malaysia adalah pakar dalam melihat kepada bagaimana kadangkala penyalahgunaan kuasa dibuat oleh orang-orang tertentu untuk menentukan kemenangan mereka dalam pilihan raya. Ditentukan kawasan, dibelah sana, dibelah sini yang akhirnya menyebabkan kadangkala orang-orang tidak dapat mengundi dengan sewajarnya. Ada beberapa kajian yang saya nak share kepada adik-adik semua. Terutamanya kajian terbaru yang kita telah lakukan, Institut Darul Ihsan telah melakukannya di seluruh negeri Selangor. Ada suatu kajian dan pandangan
yang kena juga dengan isu perhimpunan dan isu skandal 1MDB. Eh, semua tahu kan 1MDB? Tak, kau tak tahu. Eh, kau 1MDB berlaku di Indonesia ke, berlaku di mana ke? So, ada beberapa pertanyaan ataupun ada beberapa kajian yang telah kita lakukan di Selangor. Sebagai contohnya, pandangan pengundi di Selangor, Perhimpunan Aman Bersih 5 perlu dilaksanakan untuk mendesak untuk menyelesaikan skandal 1MDB. Apa pandangan rakyat di negeri Selangor? Eh, kita ni mata tak nampak dah. Eh, kalau mengikut daripada pandangan persepsi rakyat Selangor, 45% kata ya, mana bersetuju supaya Perhimpunan Aman Bersih 5 itu dilakukan. 45%. Yang kata tidak, 33%. Yang kata tak pasti, 22%. Maknanya bagi rakyat di Selangor secara majoritinya, eh, mereka bersetuju supaya Perhimpunan Aman boleh dilakukan untuk memastikan supaya isu 1MDB itu kalau boleh diberitahu kepada rakyat jelata. Eh, kemudiannya kalau kita lihat daripada sudut pandangan pengundi dalam PRU yang ke-13 akan datang, eh, tentang Perhimpunan Aman Bersih 5, kita lihat semua parti-parti politik yang menyokong parti-parti politik yang oposisi sekarang ni, yang juga kerajaan dalam konteks ini Selangor, terdiri daripada Keadilan, DAP dan PAS, semua pengikut-pengikutnya bersetuju bahawa Perhimpunan Aman Bersih 5 itu diperlukan, kecuali pengikut-pengikut Barisan Nasional. Eh, pengikut-pengikut Barisan Nasional nampak gayanya 60% tak bersetuju kalau boleh Perhimpunan Aman ini jangan dilaksanakan. So 60% daripadanya tidak bersetuju. Maknanya dari segi parti-parti politik yang menunjukkan apa dia keprihatinan kepada pentingnya Perhimpunan Aman inilah merupakan mereka yang daripada parti-parti politik yang memerintah di Selangor. Eh, kita dengar sebutkan, eh, parti-parti politik yang memerintah di negeri Selangor, iaitu Keadilan, DAP dan juga PAS. Okey. Satu lagi kajian tentang umur. Pandangan mengikut umur, eh, Perhimpunan Aman Bersih 5 perlu dilaksanakan untuk mendesak penyelesaian skandal 1MDB, menunjukkan bahawa daripada muda, eh, ketua yang muda ni yang 21 ke 30 tahun 49% menyokong. Bila masuk 31 ke 40 48%, kurang 1%. Bila masuk kepada 41 dan 50 tahun 43%, makin berkurangan. Bila masuk kepada 51 hingga 60 tahun kurang kepada 40. Bila lebih daripada 60 tahun dia jadi 35%. Jadi menunjukkan semakin tua orang itu ataupun semakin muda orang itu, semakin dia bersetuju supaya Perhimpunan Aman itu dilakukan. Kenapa? Ha, mungkin yang tua-tua ini, tua-tua ini maksud saya dengan single belakang. Tapi bagi kami, kami setuju, eh, Perhimpunan Aman itu dilakukan. Jadi menunjukkan bahawa anak-anak muda mempunyai semangat untuk bersama-sama dalam Perhimpunan Aman. Eh, baru tadi, eh, wartawan daripada FMT Free Malaysia Today menelpon saya, apa akibatnya apabila sekarang ini ada 8 orang telah ditahan oleh pihak berkuasa. Eh, 8 orang termasuk pengurusi bersih, iaitu Maria, eh, Maria, eh, 8 orang ditangkap termasuk Anthony Lok daripada pemimpin, termasuk Aru, termasuk beberapa pemimpin-pemimpin yang lain, termasuk anak-anak muda telah ditahan. Adakah penangkapan itu, ditanya kepada saya, adakah penangkapan itu akan menyebabkan orang tidak turun dalam perhimpunan? Saya mengatakan bahawa setahu saya, apabila menyertai bersih daripada 1/5 lagi dicabar, lagi ramai orang akan turun. Eh, jadi kerana itu untuk rakyat di Malaysia ni jangan dicabar. Eh, perhimpunan akan berjalan dengan aman dan baik, eh, tapi jangan dicabar, kerana selagi dicabar lagi seronok orang.
lagi FRU datang dengan sembur air, lagi seronok dia bahawa itu merupakan satu pesta untuk rakyat Malaysia. Eh, jadi saudara-saudara sekalian, yang lain-lain itu saya serahkan. Saya tak nak jadi penceramah yang pertama. Saya cuma sekadar membuka perhatian pada hari ini mewakili Institut Darul Ihsan. Eh, saya salah seorang daripada lembaga pengarah dalam Institut Darul Ihsan. So saya mengalu-alukan anak-anak muda. Ini merupakan program pertama di atas loteng ni. Program Kafe Demokrasi yang pertama kita buat di atas loteng untuk membuat secara santai. Eh, dan kamu jadikanlah idea ini sebagai tempat untuk kamu membuat research, berbincang. Kita ada auditorium, kita ada dewan, di bawah sekali itu kita ada library collection-collection terkini dari segi politik, demokrasi dan makasid syariah. Eh, so you can use the facilities inside Institut Darul Ihsan to make sure that this idea is actually owned by the community and the peoples of Selangor and Malaysia. It is not only owned by the state government. Okay, so make sure that you can come here, and then inshallah all the staff in IDE will help you in terms of doing research and in terms of making sure that we should go and have certain new idea. We want new idea from the youngsters. Kita nakkan supaya idea-idea baru ni datang daripada orang-orang muda, dan jangan tersekat-sekat apabila mengeluarkan pandangan itu. Eh, biarlah kita bersifat terbuka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Syarudin Barudin. Baik, siapa yang tak ada air tu boleh ambil belakang, jangan tunggu-tunggu. Ada kuih free kan? Free kat belakang tu untuk ambil sama-sama untuk di untuk disantap oleh sahabat-sahabat semua. Baik, tanpa melengahkan masa, dia punya owner talk show ni dah ada di sana. Jadi saya menyerahkan kepada moderator kita, saudara Muhammad Faiz Yusof, untuk meneruskan agenda kita. Dengan selamatnya dipersilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Syarudin Barudin dan juga MC majlis kita pada hari ini. Pertama sekali, sebelum kita meneruskan, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada penganjur Institut Darul Ihsan dan juga ABIM Selangor di atas penganjuran program kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan, suka saya nak memperkenalkan diri saya sendiri dan juga sedikit biodata ringkas lah panel kita pada hari ini. Muhammad Faiz bin Muhammad Yusof sekarang bertugas di Hospital Klang di Jabatan Ortopedik dan juga aktif dalam ABIM Selangor lah. And di sebelah kiri saya Encik SV Singham daripada Tindak Malaysia, dan di sebelah sana ialah saudara Radin Muhammad Imaduddin, YDP ABIM Selangor. Saya percaya ramai yang hadir pada hari ini kerana tarikan seorang lagi ahli panel. Saya dah nampak dah gadis-gadis yang menunggu panel yang ketiga sebenarnya, Mat Lutfi, saudara Mat Lutfi. Saudara Mat Lutfi ni saya agak rapat dengan beliau. Malangnya beliau malam ni tidak dapat hadir. Tidak dapat hadir kerana ada beberapa halangan lah. Dan dia minta maaf kerana tidak dapat memenuhi jemputan lah. Ala kulihal, kita ada dua panel yang akan membicarakan isu kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan cuba fokus kepada isu pilihan raya yang mana akan dikongsikan oleh Encik Singham, dan juga dikupas juga isu-isu demonstrasi oleh saudara Radin Muhammad Imaduddin. Apa yang menarik pada hari ini, kebanyakan audiens kita saya percaya rata-rata daripada golongan pengundi muda. Betul tak? Wah, dah nampak betul. Saya nak tanya kat sini, siapa yang first time voter? Boleh angkat tangan tak? First time voter? First time voter Second time? Okay. Yang lain-lain ni dah veteran lah
Jadi saya kira audien kita pada hari ini sangat memerlukan pencerahan dan juga dapatan-dapatan kajian daripada ahli panel kita. Dan ini satu, saya rasa satu benda yang menggembirakan buat panel, sebab ahli panel kita ni Encik Singham sudah lama. Encik Singham ni dia background daripada engineer daripada multinational punya company, and then dia retired, and then dia bersama dengan Perjuangan Rakyat. Betul, boleh boleh kita bahasakan ya, boleh ya. Jadi saya kita di dalam program ni kita tidak ada format khusus. Kita cuba memberikan seberapa banyak ruang kepada ahli panel untuk menyampaikan dapatan kajian dan juga apa yang ingin disampaikan lah. Mungkin saya boleh teruskan dulu. Siapa yang nak volunteer dulu? Cik Singham, boleh? Boleh. Okay, silakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera dan terima kasih sebab memberi saya peluang bercakap dengan anak muda. Dalam bahasa Inggeris kita kata the future belongs to the youth. Kan, the future belongs to you. Kita orang tua tak lama lagi kita pun nak keluar dari sini. But you are the future, and the youth akan pastikan apakah masa depan negeri kita dan rakyat kita. So it's important for the youth to understand apakah isu-isu yang mustahak. People say I'm not interested in politics. You tak interest pun, politics will come and take over you lah. You tak interest, tak boleh. You have to, because you are a part of the society. Kalau you tak masuk politik, you tak pedulikan apa yang terjadi dalam politik, you tak boleh take any action to decide on the future of the country. So it's important, penting. Yang sekurang-kurangnya you have to vote. Sekurang-kurangnya, at least you have to vote lah. Lebih daripada itu, if you can do more than that, is better. Yeah. So a little bit background about Tindak Malaysia. We actually started after GE 2008 lah, after GE 12, after the tsunami yang pertama lah. Because that was when we had the first bersih kan. That time bersih tu ada satu tajuk saja, pilihan raya yang bersih dan adil. That was the only topic at that time. Makin lama dia ada lagi-lagi masalah, lagi masalah dia tambah. Sekarang dia ada 5, tetapi yang pertama itu masih ada, clean and fair election. Itu yang penting sekali, because jika tidak ada clean and fair election, yang lain semua tak boleh jalan kan. Kalau ada, yang doktor tu memang faham, kalau ada satu kanser, you buat apa-apa treatment pun tak guna, itu kanser kena buang dulu. Kanser you kena masuk, you kena potong, keluarkan dia, buang. Macam mana kita nak buang? Pilihan raya lah kan. Sebab itulah pilihan raya itu tidak adil, tidak bersih. Kita punya ni bekas chairman EC dah terangkan, dia ada arahan dulu dari PM dululah. Di mana tugas tu pastikan UMNO tidak hilang kuasa. Itu saja dia punya instruction to the election commission, pastikan bukan kaum Melayu hilang kuasa tau. Dia cakap saja kaum Melayu, siapa kaum Melayu? PKR pun kaum Melayu juga, PAS pun kaum Melayu juga, yang barunya tu kaum Melayu juga, dalam DAP ada kaum Melayu juga. Jadi apa tujuan dia pastikan yang tuan lama tu tak boleh hilang kuasa, dia punya tujuan tu. So ada beberapa tindakan yang diambil oleh pihak atasan supaya tidak hilang kuasa. Dan that's where this thing started lah. Bersih started with the clean and fair election. Lepas itu, lepas GE 12 tu, kita dah faham pilihan raya dijalankan ada banyak masalah cara dia buat. Ada orang tidak faham undang-undang. So Tindak Malaysia took it upon ourselves. Kita sendiri belajar undang-undang, and then we started the Pacabar training. Training the polling agent, counting agent dengan barung agent, supaya bila mereka menjalankan tugas dalam pilihan raya, dia faham apakah undang-undang, apa yang boleh dibuat, yang tidak boleh dibuat. Dan jika pihak SPR cuba buat apa-apa yang tidak betul, dia boleh betulkan memberi tentangan. So that was the purpose. That's why we started after GE 12 lah. And then after GE 13, how good the election is. Ada satu masalah that's already entrenched
yang kita tidak dapat mengatasi. That is the malapportionment of constituency. At that time, everybody talk about gerrymandering lah. Gerrymandering dengan malapportionment tu lain sikit. So in a while, I'll explain to you. At that time, kita dah fahami malapportionment is the big problem. And the malapportionment is because of most people tidak faham tentang map lah, tentang ni delimitation. Orang tak faham. So we started the project. And early 2014, Januari 2014, kita ada satu forum lah dekat Civic Center di mana kita mempersembahkan peta-peta yang kami membuat dengan gunakan very simple technology lah dan masa itu using Adobe drawing lah macam tu. We manually did all the maps to show that it's possible kita boleh dapat allocation yang lebih bagus. And then after that kita gunakan satu sistem elektronik lah yang dinamakan QGIS, Geographical Information System, QGIS, yang open source, sesiapa pun boleh buat. And we understand how to do the maps, and kita buat map sendiri. Kita redistricted kawasan-kawasan di Malaysia supaya kita boleh dapat allocation yang adil, yang balance. Itu kita dapat. Kemudian kita jalankan kita punya program untuk education lah. And so today I nak terangkan to you that the way the election is being run is illegal. There are many areas in which the election commission is not following the law. Sebab itu boleh dikatakan dia melanggar undang-undang, and this is a thing that people must understand. So this is being challenged actually. I think some of you may already be aware, Selangor government is filing a lawsuit against the election commission in the court. Itulah one of them, dia nak menghentikan tindakan EC supaya dia tidak punya delimitasi. Yang kedua tu dia demanding information lah that they need in order to file. So I want to explain to you. Election Commission ada tiga tugas. Yang pertama tu tentang pendaftaran pengundi. And then yang kedua tu untuk membahagikan kawasan-kawasan the parliamentary and DUN constituency. And yang ketiga itu menjalankan pilihan raya itself lah. So yang the first one, the registration of voters, I want to read from you. I have the English version lah, so I'm sorry, I'll read in English. The Elections Registration of Elector Regulation 2002, this is a regulation which is written by the SPR themselves. It is not a law that is enacted in parliament. This is written by the SPR themselves lah. The registrar shall once every 3 months revise the supplementary electoral roll of the register of the registration area for which he is appointed. That means every 3 months, four times in a year, they must revise the electoral roll. Yeah. For the purpose of revising the supplementary electoral roll and of satisfying himself as to the qualification of any persons for registration, or determining whether the name of any person should be entered or removed, the registrar may either make house to house or other inquiry as he may deem fit, or he may send a notice requiring to the person to confirm that the person is actually resident. They have to confirm every person who registered. The SPR is supposed to confirm they're actually living there. They're supposed to go visit the house. And kalau susah nak visit the house, they're supposed to send a letter or notification. And if they get the notification confirming, then they can register the voter. If there's no return mail from them, they can remove the voter from the electoral roll. Yeah, this is their own regulation though. Their own regulation. Okay. Now, during the last investigation that was done by Merak in Selangor, 137,597 voters, no address.
tak ada alamat, langsung tak ada alamat. You do the semakan on the SPR website. You masuk dia, dia punya kad pengenalan, and the result will come out. You tahu lah macam mana nak buat tu. Dia keluar tu ruang alamat kosong. 137,597. Semua ni mesti dibuang. Tak ada alamat. And then there's another 261 yang dia ada alamat tetapi alamat tak lengkap. Macam I'll read up to you example lah. Ini alamat dia Kampung Batu 2 Sepang. Itu saja. Yang satu lagi Parit Pakat, Parit 8 Ban 2 Sungai Leman. Satu lagi Pekan Pasir Panjang Sekincang. Which means the election commission failed to do their job of verifying that the voter actually lives in this place, and if they are not actually living in the place, to remove them from the electoral roll. So this electoral roll that is being used actually is illegal, mengikuti undang-undang dia sendiri. So the question is asked, why do they need to have so many people without address? Sebab jika tidak ada alamat, dia boleh selit mana-mana dia dia perlu. Ini mungkin orang-orang benar lah, mungkinlah ataupun orang phantom voter, tak tahu siapa, tetapi dia tak ada alamat, you know they can masuk mana-mana juga. So to start with, the electoral roll is already flawed lah. Okay, yang itu yang pertama. The next, this is the only one which is regarding regulation, yang regulation dia sendiri. The other points that I'm going to raise ada tentang perlembagaan ataupun federal constitution. According to the federal constitution, they are contravening the federal constitution. Yang dalam perlembagaan persekutuan perkara 113, you can go and look it up. Ini dalam bahasa Malaysia lah. Tertakluk kepada perenggan 2. So I'll read you perenggan 2 dulu so that you understand what is the background. Perenggan 2 dikata, maka hendaklah ada nak tempoh tidak kurang daripada 8 tahun antara tarikh siapnya satu kajian semula. This is to do with the re-delimitation. So every 8 years the election commission is allowed to do a re-delimitation ataupun dia boleh ubah dia punya sempadan kawasan pilihan raya lah. So dia kata Suruhanjaya Pilihan Raya hendaklah dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan perlu mengkaji semula pembahagian persekutuan dan negeri-negeri kepada bahagian pilihan raya dan mengesyorkan apa-apa perubahan mengenai yang difikirkan perlu supaya dipatuhi peruntukan yang terkandung dalam jadual ke-13. Okay, this means every 8 years they are supposed to inspect the constituency boundary. Sebab apa? Sebab dalam 8 tahun many things can happen lah. Orang boleh pindah lah, ada kilang baru, many workers came to stay there, dia punya alamat di situ, ataupun factory close down, semua dah pindah, dia keluar, ataupun ini kawasan pengundi lah, ada satu jalan raya baru, sekarang orang nak menyeberang susah, so the polling center here, dia di situ dia kena ada ubahan lah, so there are changes. So election commission is supposed to inspect the kawasan-kawasan pengundi and mengambil tindakan supaya mematuhi peruntuk-peruntuk dalam jadual ke-13. Kajian semula bahagian pilihan raya hendaklah dijalankan pada masa yang sama, etc. So this is the key point. So when they do the redelineation, they are supposed to ikut peruntuk-peruntuk dalam jadual ke-13 federal constitution. Okay, so I'm going to read to you the points in the federal constitution. Sedikit saja ya. There's one more dalam perkara 113 itu. Yang nombor 4 tu, jika Suruhanjaya Pilihan Raya telah memutuskan buat sementara untuk membuat sure dia, the important thing is dia mesti edarkan maklumat tentang perubahan dan apakah kesan
perubahan yang dibuat. So anytime they change the constituency, they have to explain. Dia mesti terangkan kepada rakyat apakah perubahan yang dibuat dan apakah kesan perubahan itu. Ini penting, ini ada dalam perlembagaan. Tetapi setakat ini dia belum dia tidak langsung tidak memberi apa-apa keterangan apakah dia buat, mengapakah dia buat, apakah kesan dia tidak buat. Dia saja dia buat sendiri sebab tahun demi tahun lain ini 8 tahun demi 8 tahun tidak ada orang yang tanya. Sebab apa dia tak tanya? Dia tak faham. Orang tak tahu ini, orang tak tahu. Dia nak tanya pun dia tak tahu. So this time around we make sure we prepare kita dengan pihak bersih juga, dia ada team that we educated the people and we prepared the people so that they can protest, they can raise the objection of the persempadanan lah. So these are there are 4 points. Jadual ke-13, prinsip yang berikut hendaklah boleh-boleh diambil kira dalam membahagikan mana-mana unit kajian. Yang pertama, I won't read the whole thing lah. I potong-potong, otherwise will take too long. Pemilih diberi peluang yang semunasabah mudah untuk pergi mengundi. This is the first point. At the time of doing the kajian, they must see, is it practical for all the voters to go and vote? That's why I sebut tadi, kalau ini kawasan ini dulu ada, sekarang ada jalan raya yang besar, the people living over there nak undi di sini susah. So at that point they must say, okay, we have to change the boundary so that the boundary is here so those people can vote on the other side. This is one of the reasons for changing the boundary lah. Yeah. Yang kedua, pastikan supaya ada kemudahan pentadbiran yang boleh didapati dalam bahagian untuk menadakan pendaftaran dan pengundian. So this kawasan ni mesti pastikan ada fasiliti untuk administration dengan juga menjalankan pilihan raya. So katalah dulu kawasan ini ada satu sekolah yang boleh digunakan untuk pilihan raya. Tapi sekolah itu dia punya bumbung dah runtuh. Tak tahu siapa yang bina. Sekarang kawasan ini tak ada sekolah lagi. Orang pergi sekolah tempat lain, di situ tak ada fasiliti. Dia harus ubah dia punya sempadan supaya dalam kawasan itu ada fasiliti yang sesuai lah. Itu yang kedua. Yang ketiga tu, bilangan pemilih di dalam setiap bahagian pilihan raya di dalam sesuatu negeri patutlah lebih kurang sama banyak. It is in the constitution. The number of voters of each kawasan, whether it's a federal constituency or a state constituency, haruslah sama banyak sejauh mana yang boleh. As far as possible, approximately equal. The English term is that, approximately equal. Ini yang penting ada dalam perlembagaan, but we know. Dulu for AGE 13 dekat Khabar 144,000 pengundi, di Putrajaya 13,000 je. Before that in GE 12 di Putrajaya tak sampai 10,000 pun, 9,000 lebih je. This is the equality of voter number which I would like to explain a little bit more. Let me finish this and then ask somebody else to talk first, let my throat rest. Okay, yang keempat tu, perhatian patutlah diberi kepada kesulitan yang akan timbul dengan perubahan bahagian-bahagian pilihan raya dan kepada pemeliharaan hubungan tempat. Ini yang penting. You jangan suka-suka potong sini, potong sana. Ini satu kampung sini, you potong sebelah sini, sebelah sana. Tak boleh. Itu dia tak lewat. Dia mesti tengok apakah kesulitan yang mungkin dihadapi. And this is, and then you know about pihak berkuasa tempatan, the local authority kan, dia ada dia punya kawasan, and the adun or the MP has to work with pihak berkuasa tempatan untuk apa-apa dia nak jalankan. Kadang-kadang satu PBT ada 5 dun lah, ada 3 MP lah. Kadang-kadang satu kawasan parlimen tu ada 3 PBT. Dia tak kira dia punya sempadan. Mana-mana suka dia potong. Lagi satu ini baru-baru ni dia potong. Dulu ada satu parlimen tu, ada orang dia dah jadi, dia punya jawatan kuasa semua dah siap-siap. Dia dah bertugas, tahun demi tahun dia ada tugas. Sekarang dia potong pula. Itu kena tukar. Dia tak ambil kira.
this is actually against it's provided that in the constitution di mesti ambil kira ni semua lah. That's the point. And so this is the point regarding the constitution. So please understand apa yang dibuat oleh SPR tu melanggar undang-undang. And this is the basis on which the action is being taken. We have actually applied, we have written to the SPR, we have raised our objection to them on the basis macam ni, sebab ini, we have raised objection to them. But kita dah tahu if you only work with the SPR, dia akan tolak. Ataupun dia terima saja. Yang satu lagi, you harus faham apakah prosedur untuk persembadanan. Encik Singgam, sorry. Sebelum meneruskan, audien, kita ada free flow coffee boleh ambil dan juga buat sendirilah buat korang sini. Jadi sebelum Encik Singgam meneruskan, isu ni dah semakin menarik lah. Saya nak mudahkan pemahaman audien. Apa yang saya nampak, Encik Singgam cuba menerangkan yang pertama mengenai prosedur pendaftaran pengundi itu sendiri. Adakah dia eligible to vote and adakah alamat dia betul? Sebab bila Encik Singgam menerangkan mengenai alamat-alamat, saya tertarik sebab setiap kali musim pilihan raya, kawan-kawan saya yang daripada parti right wing ataupun parti UMNO, dia akan kata, bro, mana kau punya IC bro, aku nak tolong daftarkan. Sampailah pada hari malam nak besoknya nak mengundi, bro, mana IC bro? Saya pun, bukankah ada tarikh tamat? Itu yang pertama lah kan. Yang kedua, persempadanan semula, yang mana kita lihat hari ini agak tak relevan. Sekejap yang kawasan Selangor, kawasan Shah Alam ada 30,000, kawasan sana ada 10,000. Sebab saya terbaca satu buku ni, buku ni ditulis oleh seorang falsafah daripada barat. Tajuk buku tu agak menarik. Kadang-kadang saya share dengan kawan-kawan how the manual of dictator. Dia bagi contoh, the king of dictator is Robert Mugabe from Zimbabwe. Dia sudah memerintah selama 30 tahun. Bagaimana dia memerintah? Secara mudahnya senang. Siapa orang Shah Alam? Orang Shah Alam. Kebanyakannya orang Shah Alam lah, saya assume lah. Tak kisahlah korang daripada mana. Katakan Shah Alam ada 30,000 orang. 30,000 orang ni daripada umur 1 hari sampailah umur 70 tahun dan nak dekat mati. Dalam 10,000 orang ni, hanya 5,000 orang yang lebih daripada 21 tahun, which is layak untuk mengundi, betul? Daripada 30,000, 10,000 saja yang boleh layak mengundi. Daripada 10,000 orang, yang mendaftar hanya 5,000 orang. Okey, faham? Yang mendaftar ada 5,000 orang. Yang turun hari mengundi agak apa? 4,000. Jadi, daripada 4,000 yang turun hari mengundi, daripada keseluruhan rakyat Shah Alam 30,000, agak-agak UMNO perlukan berapa undi untuk menang? Simple majority ataupun first past the post. Mestilah 2,001 orang, betul tak? Daripada 4,000 yang turun mengundi. Jadi 2,001 orang, macam kita mengundi ketua kelas dekat dalam bilik darjah. Kawan-kawan kita ada 40 orang. Nak menang mesti 21 orang, betul tak? Jadi UMNO ataupun Robert Mugabe, dia hanya menjaga 2,000 orang daripada 30,000 orang di rakyat Shah Alam. Itu yang saya faham daripada apa yang saya baca. Macam mana Robert Mugabe boleh merintah selama 30 tahun. Jadi daripada apa yang dijelaskan oleh Encik Singgam tadi, saya tertarik. Mungkin ada cara lain selain daripada bersih. Sebab kita lihat tuntutan bersih, kita sudah 5 kali bersih, pilihan raya tak bersih-bersih. Jadi adakah ada option lain selain daripada turun ke jalan raya, bahawa kita boleh offer our help untuk membantu Suruhanjaya Pilihan Raya membuat pemetaan semula, bancian semula, ataupun check rumah ke rumah, betul ke orang ni alamatnya kat sini, instead of kita turun bersih ke macam mana? Pendapat saya lah, kita turun bersih takkan ubah apa-apa. Kerajaan takkan ubah. Kita faham. Kita turun berapa ribu pun dia takkan ubah. Tetapi sebab bersih, kesedaran naik.
orang faham ada masalah, orang boleh faham apakah masalah ni, apakah perkara-perkara, dan sebab ini orang muda, anak muda boleh faham, dia boleh mendaftar, dia boleh mengundi. Sebab kita ni masih demokrasi. Kita ni masih demokrasi, sebab itu hanya pilihan raya sajalah yang kita boleh gunakan untuk mendapat perubahan lah. Yang cara lain tak sedap lah, tak elok lah. Kita masih nak demokrasi. Tetapi jika ada masalah besar ke apa, itu lain lah. Tapi setakat ini saya rasa pilihan raya lah. Okay, satu penerangan yang menarik. Saya ada beberapa pendapat jugalah. So mungkin kita ada banyak cara. So saya terbaca di negara-negara lain, kalau pilihan raya tak jalan, diorang akan buat macam-macam. Diorang akan buat mogok lapar. Diorang akan buat satu hari semua rakyat tak pergi kerja. So bila semua rakyat tak pergi kerja, production tak ada, perniagaan tak jalan, everything will be affected. Ataupun satu jam blackout, hijack, macam-macam. Dia ada macam-macam lagi lah cara. Okay, sebelum saya rasa kita dah masuk gear 5 actually. Kita dah masuk gear, kita terus perbincangan ni terus masuk ke isu-isu yang berat. Dan saya kira perbincangan ini untuk first time voters yang ada di depan, dan yang agak baru dalam isu-isu ini. Isu-isu polling agent, counting agent ni satu isu yang serius lah. Dan mungkin saudara Raden Muhammad Imaduddin boleh terangkan, ataupun dari perspektif saudara, apa yang saudara lihat pada tajuk kita pada hari ini. Silakan. Okay, terima kasih Faiz. Mula-mula sama jugalah, saya nak terangkan jugalah bagi pihak ABIM. ABIM ni NGO. Kita ni bukan partisan lah. Dengan kata lain, kita bukannya masuk bertanding pilihan raya, tidak. ABIM ni adalah Angkatan Belia Islam Malaysia, yang mana kita menggunakan pendekatan dakwah dan tarbiyah, dan terlibat berpartisipasi di dalam segala bidang kehidupan rencam manusia belia, dari segi ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan sebagainya. Berpartisipasi ini berbeza dengan berparti. Jadi kita buat program Kafe Demokrasi ini bukan kerana kita ni parti yang menyokong Kerajaan Negeri Selangor, tidak. Ataupun kita ni parti yang menyokong Kerajaan Persekutuan, tidak. Kita buat program Kafe Demokrasi ini sama juga dengan premisnya untuk tarbiyah dan pendidikan. Oleh kerana kita ni belia, kawan-kawan kita nak cerita tentang belia. Isunya di Malaysia ada 13 juta orang belia. Daripada 13 juta orang belia ini, yang layak mengundi, yang belum mendaftar mengundi ada sebanyak 4 juta. 4 juta belia masih belum mendaftar mengundi. Daripada 4 juta itu, 1.8 juta adalah orang Melayu. 1.2 juta kaum Cina. Selebihnya kaum India dan lain-lain. 1.8 juta, 4 juta keseluruhan itu adalah satu jumlah yang sangat besar. Kita tengok dekat Brexit. Orang muda tak turun mengundi. Akhirnya jadilah Britain keluar daripada Eropah, Kesatuan Eropah. Baru-baru ni Trumpland. Trump, presiden elected, berjaya mencapai kerusi presiden apabila 45% orang tidak turun mengundi. Rata-ratanya belia bukan sekadar di Malaysia aja, rupanya satu dunia ni rupanya dah fed up dengan politik. Belia fed up dengan politik. Mungkin kerana mereka merasakan bahawa memilih parti A atau memilih parti B sama saja, tidak memberikan apa-apa kesan kepada mereka.
Lagi-lagi apabila dia ceritakan pilihan raya yang kotor. Eh, payahlah. Kami ni nak belajar, nak kerja, nak kahwin. Banyak benda ni. Kan? Hutang PTPTN tak habis bayar lagi. Habis belajar tahun 2004. Hutang belajar habis tahun 2024. 20 tahun baru nak habis hutang. Anak dah bertiga, empat, lima. Kerja tak selesai lagi. Nak fikir hal politik, hal pilihan raya, ini satu benda yang sangat sukar. Tetapi dekat sinilah Abim berperanan untuk memberikan penekanan dan pencerahan kepada belia terutamanya, bahawa sekiranya kamu tidak terlibat di dalam pilihan raya, sama ada proses mengundi terutamanya, atau latihan-latihan aktivisme seperti advokasi-advokasi seperti pergi kempen, jumpa dengan SPR dan sebagainya seperti yang Cik Singgam ceritakan tadi itu, sekurang-kurangnya walaupun kamu tidak mengundi, tetap akan berlaku kepada kamu. Belia tetap akan kena macam mana sekalipun. Itu masalahnya. Nak tak nak, kena ada pengetahuan dan pendirian. Aku nak undi siapa? Nah, pada hari pengundian, turun, undilah parti mana yang kamu rasa terbaik untuk kamu. Membuat keputusan itu, kalau daripada perspektif Islam, Yusuf Al-Qaradawi kata, merupakan satu kewajipan, satu ibadah, menunjukkan penyaksian kita bahawa inilah pemimpin yang saya akan pilih untuk memimpin negara ini, untuk negeri ini. Kalau kamu tidak buat penyaksian itu, maka kamu telah berlaku zalim. Sebab kalau kamu tak buat, orang lain yang akan buat. Dan kalau orang yang memilih itu, dia memilih pemimpin yang zalim, maka yang zalim itu pemimpin itu, dan kamu yang tidak turun mengundi, maka itu menjadi satu penyaksian pula. Kena saja. Kan? Tak undi, kamu masalah. Kamu undi parti pemimpin yang salah pun salah juga. Maknanya, undi ni adalah satu ibadah yang mana kamu kena tahu siapa yang kamu kena pilih. Dan benda ni bukan senang. Sebab apa tak senang? Kena banyak research, kena banyak membaca, kena banyak berhubung, kena banyak jumpa aktivis-aktivis yang banyak fakta-fakta yang betul. Bukan sekadar tengok TV. Atau sekarang ni orang tanya Ustaz YouTube, Ustaz Facebook, lagi dahsyat. Masalah. Kena cari. Benda yang menyebabkan orang fed up ni, akhirnya dia akan bertukar kepada masalah-masalah emosi. Masalah-masalah ini akan bertambah, akhirnya meletup. Bila meletup, masa inilah kita melihat banyak perkara-perkara yang pelik berlaku, yang dulu tak berlaku lah. Contoh orang terjun jambatan kerana tak boleh bayar hutang. Kan? Nasib baik Selangor tak ada jambatan. Jambatan Kelang ada agaknya, tak tahulah. Ada juga, tapi kan? Ini benda-benda luar biasa ni. Tak pernah berlaku ni. saya nak bawa. Jadi bila orang tak boleh stres, akhirnya mereka akan keluar untuk melepaskan perasaan gelojak yang dalam jiwa dia tu. Demonstrasi. Tunjuk perasaan. Mereka tunjukkan perasaan mereka. Bila tunjuk perasaan pula, ada pula persoalan. Adakah tunjuk perasaan ini selari dengan Islam? Ini best. Nak tanya ulama' mana? Nak tanya ulama' haraki ke? Nak tanya ulama' kerajaan ke? Dia banyak pandangan. Sekali lagi, belia kena buat keputusan. Kamu nak ikut ulama mana? Ilmuan mana yang kamu nak ikut? Ini masalah juga.
Sekurang-kurangnya kamu tahu tindakan kamu itu kerana bersebab, kerana fatwa tertentu, kerana maklumat tertentu yang kamu pegang. Itu lebih baik. Second level. Yang paling teruk langsung tak tahu apa-apa lah. Tak mengundi, tak ada apa. Itu paling teruk lah tu. Kan? Second level, mengundi juga. Tapi undi pemimpin yang salah. Yang terbaik sudah tentulah kamu tahu. Kamu undi yang betul, pemimpin yang betul, maklumat yang betul. Saya tak reti. Kita orang ni, kalau Abim ni taklah reti sangat pun. Memang tak reti pun. Jadi apa yang kita buat ialah kita banyakkan perbincangan-perbincangan dalam usrah, dalam perbincangan-perbincangan ilmiah, program-program yang begini, bacaan. Jadi salah satu bacaan yang kita buat tentang kisah-kisah terdahulu. Ada tak cerita orang demonstrasi ni? Dalam satu hadis sahih, dalam ada satu hadis sahih, ada seorang pemuda, dia berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Dia tanyakan, "Wahai Rasulullah, jiranku ini mengganggu hidupku, menyakiti aku. Apa aku nak buat?" Rasulullah bagi nasihat, dia kata, "Kamu bawa barang kamu keluar dekat depan rumah kat tepi jalan dan kamu duduk dekat situ." Macam mogok lah, macam tunjuk rasa lah, kan? Tunjuk perasaan. Bila dia duduk kat tepi jalan, sudah tentulah apa yang kamu lakukan ialah orang akan berjalan-jalan dekat depan rumah, kan? Dekat depan rumah dia tu, dekat tepi jalan besar tu, kan? "Oh, tak, ini kenapa kat luar ni, apa halnya, kena halau ke?" Kata dia katalah, "Jiranku ini menyakiti aku. Jiran aku ini menyakiti aku. Menyakiti." Agaknya lah, kan? Masa tu tak tahulah macam mana dia cakap, kan? Oh, zalim, jiran zalim. Agaknya lah, kan? Nak ceritanya, pada waktu itu dah buat, menyebabkan ramai orang kata, "Oh, dia ni jiran zalim, zalim, zalim." Akhirnya, jiran dia yang menyakiti dia itu kata, "Eh, jangan cakap, masuk, aku tak menyakiti kamu lagi dah." Ada hadis sahih, rupanya Nabi baginda Rasulullah SAW sendiri buat ini supaya melakukan demonstrasi. Kalau kita kan demonstrasi lah. Okay. Kita cek lagi sejarah. Cek sejarah. Ada lagi tak? Ada satu hadis juga. Walaupun hadis ini ada dipertikaikan juga. Rupa-rupanya, pada waktu malam ketika Umar Al-Khattab memeluk agama Islam, itu merupakan satu kejayaan yang besar kepada Islam. Maka Umar Al-Khattab meminta izin daripada Rasulullah SAW, "Boleh tak aku mewar-warkan kepada masyarakat Madinah?" Dia kata, "Silakan." Maka Umar bersama dengan muslimin pada waktu itu beratur dan berarak keliling Madinah, menunjukkan, mewar-warkan, "Umar sudah Islam, Umar sudah Islam." Dan itu dikatakan dalam buku Yusuf Al-Qaradawi juga, menyatakan bahawa itu mungkin antara perarakan lah, kalau kita boleh kata, demonstrasi awal dalam sejarah Islam. Dan bila Umar Al-Khattab dah otai kuat waktu tu, dah pusing Madinah, yang lain musyrikin tak cakap apalah. Menunjukkan bahawa kekuatan Islam pada waktu itu dijelmakan dengan syiar yang dibawa oleh Umar Al-Khattab apabila memeluk agama Islam. Ada dalam sejarah rupanya. Bermakna dari perspektif Islam, benda itu boleh berlaku, benda itu ada dan pernah dibuat. Cumanya dalam konteks kita dekat zaman sekarang ini, sudah itu bukanlah bertujuan untuk menjatuhkan, menggulingkan kerajaan, memusnahkan dengan senjata dan sebagainya. Tidak. Tetapi adalah untuk kesedaran, untuk advokasi, untuk iklan, promosi. Bahawa mereka sedang memperjuangkan sesuatu. Kita semak lagi dalam sejarah kita, pemimpin yang sekarang ada tak yang sekarang ni? Kita cek, kita semak. Rupanya ada dalam satu satu sejarah perhimpunan di Malaysia juga. Kita semak apa balik, ada satu klip bila ditanya almarhum Tuan Guru Nik Aziz Nikmat.
kan. Almarhum Tuan Guru Nik Aziz menyatakan bahawa dalam perspektif Islam sebenarnya demonstrasi ini kita berlaku setiap hari. Satu hari 5 kali kita demonstrasikan. Oh, rupanya solat itu rupanya satu demonstrasi. Solat seminggu sekali kita demo ramai-ramai kat masjid. Kan? Oh, rupanya ada. Rupanya apabila kita bersolat kan secara berjemaah, itu merupakan satu demonstrasi menunjukkan bahawa kita sedang melakukan satu amal ibadat kan, bahawa kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, tak, sini bukan benda pelik lah. Tak pelik lah. Cuma bagaimanalah untuk kita melihat semula benda ni. Saya nak demo dengan angkat senjata? Itu ada question. Itu soalan. Adakah benda tu ada dalam sejarah? Ini kita rasa bukan cara yang baik lah dalam konteks demokrasi. Okey Faiz, setakat tu dulu. Menarik perbincangan kita. Saya nampak Encik Singham banyak berbicara mengenai the instrument of election. Instrumen-instrumen apa yang boleh kita gunakan untuk election, seperti SPR, Pacabar kan. Dan saudara Radin Muhammad Imaduddin pula bercerita mengenai awareness, bagaimana kesedaran yang ada pada hari ini. Apa yang saya nampak di kalangan orang muda, kita sudah ada satu crowd orang Melayu ataupun orang muda yang dah tak perlu diyakinkan lagi diorang nak tolak siapa. Kita dah tak perlu pergi, bro. Kau nak undi apa? Dia dah tak perlu dah. Diorang, saya rasa di tangan mereka sudah ada decision. Hari ini bila kita jumpa siapa-siapa pun, bila bercakap mengenai 1MDB, semua orang boleh bicara. Facebook Rafizi, input-input daripada, kan tu saudara, input daripada Facebook Maria Chin, Facebook kawan-kawan yang agak aware dengan situasi yang ada sekarang. Tetapi bila berbicara mengenai awareness, dia tidak sampai keterlibatan untuk kita panggil corrective participation, seperti apa yang diperkatakan oleh Encik Singham tadi. Jadi saya menarik, saya rasa penjelasan Encik Singham ni belum tak habis lagi. Dia kena cerita lagi mengenai Suruhanjaya pilihan raya ni. Rupa-rupanya bila dia bercerita mengenai persempadanan semula, mengenai ada alamat yang salah, ada voter yang rupanya tak ada, satu rumah ada 12 orang, rupanya rumah tu rumah kayu kan. Ini satu perkara yang saya kira satu info yang baru bagi kita. Kita hari-hari berbicara mengenai isu rasuah. Rasuah ni hari kita bicara, yang mana tidak ada solution. Memang tak dapat solution pun. Kita selagi government tak bertukar, kita tak dapat solution. Kita berbicara mengenai isu ekonomi, yang hari-hari kita berbicara. Tetapi isu pilihan raya, bagaimana kita pergi mengundi, the access to go voting. Macam orang dekat Sarawak, rupa-rupanya orang kat Sarawak tu, dia tak tahu pun dah ada keputusan mengundi. Yang dia tahu, besoknya BN dah naik. Sebelum hari tu dia dapat RM10 untuk mengundi. Dia tak tahu pun kat mana nak mengundi, tapi dia tahu dia berdaftar. And ini satu, saya rasa ini satu fakta yang berlaku di Sarawak dan juga Sabah, beberapa pedalaman, yang mana nak pergi mengundi susah. Bayangkanlah saudara, nak pergi kedai pun mengharung sungai. Yang mana nak pergi kedai mengharung sungai, jangan harap nak pergi mengundi. Betul tak? Dengan selut dia buat apa? Nak pergi beli ubat gigi pun susah, nak pergi sekolah pun hari-hari bertarung nyawa. Lagikan nak pergi mengundi buat apa? Buat apa nak memikirkan ataupun keluar daripada rutin yang biasa. Jadi saudara Singham, boleh jelaskan juga kepada kami lah, kira-kira orang muda yang ada pagi hari ini, progres ataupun apa yang dapat kita buat mengenai SPR ni lagi. Boleh jelaskan dengan lebih dalam. Sebelum itu saya nak sentuh dua perkara. Yang pertama tu yang okay, no problem lah. Yang saudara kata tadi tentang the history of demonstration, pihak yang menghalangi
bersih ini, dia dah lupa their own history. 1946. Yeah, 1946, UMNO opposed the British, the Malayan Union yang dicadangkan oleh pihak British, and they march from Perlis to Johor Bahru. Longer than the Bersih march from Perlis, they march all the way to Johor Bahru though. So the beginning of UMNO is based on a demonstration or a march. Itu dah jelas dah tu. Yang kedua yang saya nak sentuh tu tentang macam you katakan tadi, hartal. Hartal pun dulu ada lah. 1946 juga ada hartal. Nationwide, dia tutup kedai semua. Tak ada apa-apa. And the British crack down on them lah. So, kalau kita ada hartal sini, the point I want to make is, dalam bahasa Inggeris kita katakan, a revolution cannot be won on a full stomach. Kalau perut isi dengan makanan, kalau kita ada keadaan yang comfortable, tak boleh menjalankan revolusi. Sebab orang ni they don't want to leave the comfort zone. This is the problem. And So this is the problem with the youth. They have graduated. They spend a lot of money, or maybe they borrowed a lot of money to finish their education. Kemudian dia dah mula kerja. They are working. They are worried about income lah. They worried about getting a house, getting a car, getting married. This is the focus of their mind because they have things to worry about. You talk to them about politics, say pedulikan lah. So under such a condition, you ask people to stay at home, tak boleh. This is the problem. If there is a major financial crisis in our country, then orang terlibat dengan kesusahan yang parah, then you can have a revolution. But so long as there is a comfort zone, people are not interested. Test. Ini. Okay. Hello, test. Tak ada pun. Dia tak suka saya. Hello, test. Tak ada. Ada juga. Ya, on dengan off. Hilang lagi. Sebab apa ni? Mungkin direction good. Dia punya transmitter. Test. Tak ada ni. Tak apa. Okay, one more point yang I nak terangkan is the matter yang brother here explain about di Selangor. Dia kata berapa banyak sekarang ni pula. Hello test. Tak ada. Hello. Tak ada pun. Hello test. Tak ada . Sekarang ada. Tak apalah, pedulikan awak. So I want to explain to you one of the major Test. 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. Testing. 1. Testing. 1, 2, 3. Testing. 1, 2, 3. Testing.
that's why kita remain to this thing about understanding the constituency. Kita nak tengok macam mana kita ni melawan malapportionment. And then and flood, and then this is what we talk to the people. We have to stop the election commission from doing further review. You know that dekat Melaka last election dia menang Bukit Katil tau. PKR menang Bukit Katil. So this tak ada pula. Ada. Okay, so this election, you remember or not, the Chief Minister of Melaka made a statement, they want to make sure that they menang kali ini. Tak boleh pun. Thank you.